sembuh, udah kuat. Gimana coba, mana senyumnya kalau mau pulang? Kuat ini mah. Kuat pisangnya, bunyi. Iya, hanya segitu. Ah, udah hanya segitu. Lemesin. Iya, bisa. Iya, sip. Satu lagi mah. Yuk kita coba naik ya sobat ke sini. Bismillah ya dek. Ya, hati-hati ya. Sekarang dipegang mamah tuh. Jadi kemarin tuh sama teteh naik ke sini. Nah kita akan lihat tempat waktu air jatuh sobat. Yuk. Ada air. Nih, Ayu udah mau pulang. Udah sembuh? Udah kuat? Gimana coba, mana senyumnya kalau mau pulang? Tapi infusnya belum dilepas ya, dek? Karena yang masih sakit, yang mana coba lihat? Ini. Yang mana? Yang ini yang masih sakit. A few minutes later. Tidak boleh dulu lari-lari ya. Kamu jangan lari-lari semua ya. Itu lah. Kamu sih saya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Eh, kuat ini mah. Kuat pisangnya. Bunyi. Iya. Hanya segitu. Ah, udah. Udah hanya segitu. Lemesin. Iya, bisa. Iya, sip. Satu lagi mah. Nah, nanti saya ganti gini ya. Sendiri. Sendiri. Ya. Sekarang enak? Ya.
tuh sekarang enak ya. Terus itu tulang tulang di sini ada terkilir, tulang tengah ada terkilir, dua buah tulang terkilir. Tapi alhamdulillah sudah masuk lagi. Saya kan banyak akan rasanya kok gitu kan. Itu beletuk saya. Jagoan ini mana kayaknya. Jagoan. Kalau di sana ke San Sadiki apa? Dah, mohon hari ya, ini ya, gitu kan, dia bagus. Ya. Tapi iya ada centengnya orang kan, iya centeng gitu. Sawi es. Panas panas. Pan dia tulangnya geser, tangkas bengkak mata itu. Apa biar diantar pun terasa lagi. Aja napa kegiatan tiap hari berhenti. Orang hari itu ya. Apa? Iya, dengan kak ngadorong narik ya teh gitu kan. Sehari-hari teh pasti gitu. Iya teh. Mau yang pamit ke jalanan kemana? Jadi sambil ya, ayo nama ke jalanan ke pulang lagi kembali lagi gitu aja. Petinju? Iya, kayak tangan hulek ya? Kayak tangan hulek tuh. Kayak ini lah. Tapi jangan dipakai tinju ya. Jangan pakai tinju ya. Iya, engine siang dibuka, ya. Mohon terus dibuka. Saya nak di kompres ke Cianet. Cianet kan nganggur uya, ya bulan. Terus gitu, baru reko minyak telur lah, ya. Minyak telur, kayu putih, ya. Kayu putih, minyak telur. Iya saya pamit dilatih di situ. Nah, kan dia kita CL, kan CL. Nah, kisah lagi. Jadi kan kuat, kasih contoh. Jangan diperintah, tapi kasih contoh. Kalau kisah sudah dipegang. Kalau kasih kisah, kalau kisah itu akan. Sip, enggak. Mana coba lihat, Ai? Ya. Yuk, naik yuk. Sobat Aib, tadi habis diobatin tangannya. Tuh kemarin kan Aib habis jatuh nih sobat. Minta doanya biar Aib cepet sembuh ya. Coba Aib, tadi gimana rasanya ketika di apa? Pas dicek atau lagi diobatin sama bapaknya gimana? Oh pasti tarik sakit tangan Aib. Sekarang gimana? Pas udah diperban kayak gini masih kerasa sakit nggak? Enggak. Cuman tadi jangan dulu banyak aktivitas nih sobat. Jadi ayah harus istirahat ya. Jangan dulu lari-lari. Iya jangan dulu lari-lari. Jadi ayah harus istirahat dulu sobat. Doain ayah cepat sembuh ya. Mudah-mudahan sobat di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya dek ya. Amin. Dadah dulu dong. Dadah. Obat sekarang Tete sama Ai udah ada di toko material nenek ya. Mau lihat tempat kemarin Ai waktu jatuh. Enggak apa-apa Ai siap. Sekarang tangannya okay. Udah sembuh. Alhamdulillah sekarang udah sembuh ya Teh tangannya ya. Tapi agak panas ya. Sekarang. Udah enggak sakit lagi? Yuk. Nah, kemarin tuh Rai sama Tete naik ke lantai 2 ini sobat. Apa posisi jatuhnya di mana kemarin, Dek? Di bawah sini nih sobat kemarin jatuhnya dari atas sini. Yuk kita coba naik ya sobat ke sini. Bismillah ya dek. Ya, hati-hati ya. Sekarang dipegang mama tuh. Jadi kemarin tuh sama Teteh naik ke sini. Nah kita akan lihat tempat waktu Ai jatuh sobat. Yuk. Ada air. Oh banyak air. Bekas hujan deh. Oh, hati-hati nak, hati-hati nak. Jadi waktu itu, waktu Ai jatuh dari sini, Ai ke sana ya? Kan Ai itu kan lihat si Moja, nah, terus malah naik ke situ. Oh malah naik ke situ Ai. Tete itu sama Rai itu kan ngeliat si Moja. Kucing terus, Moja ke situ. Terus ke sini, kata Tete, gak apa-apa deh ini.
Rai nggak ngejawab, terus Rai langsung tidur terus. Jadi nggak tahu kalau misalnya yang diinjek sama Rai itu rapuh ya, sampai tembus ke bawah ya, Dek. Gimana Ai sekarang perasaannya? Gimana? Udah nggak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa, alhamdulillah ya, Dek. Malah mainin air di sini, ya Allah. Ini genangan air bekas hujan nih kemarin, sobat. Lihat lebih dekat lagi ke sini. Bismillah. Ini penuh air. Jadi kemarin tuh Ai injek asbes yang ini nih, sobat. Sekarang udah ditutup sama nenek sama baba. Tuh kemarin tuh belum ditutup, jadi masih polos aja. Jadi Rai nginjek ke situ karena belum tahu kalau asbesnya itu rapuh. Kalau diinjek bisa langsung nerobos ke bawah ya, Teh. Iya. Ini ditutup. Tadi posisi jatuhnya itu yang tadi di bawah, sobat, yang udah tadi kita tunjukin gitu. Ya jadi basah. Hati-hati ya. Memang harus ditemenin sih kalau misalnya ke sini, soalnya masih belum selesai ininya dibangunnya. Ya, di sini ada sungai sebelah sini, sobat. Ayo, yuk turun lagi. Hati-hati ya.